Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan perbaikan dinamo alternator. Ini teman-teman, ini tadi dapat kiriman dinamo alternator, yaitu dengan keluhan di bagian lahar dinamo ini berbunyi ribut teman-teman. Dan ini bekasnya sudah disiram dengan oli oleh pemilik mobilnya. Ini dapat terdengar suaranya kasar. Oke, sekarang kita lakukan pemeriksaan lahar bagian mana yang sudah aus atau sudah rusak di dinamo alternator ini. Ini ada dua lahar dinamonya, di bagian depan dan belakang. Oke, sekarang kita lepas terlebih dahulu ini puli alternatornya ini karena saya tidak memiliki ragum atau ban skrup, saya menggunakan kunci pipa teman-teman ini, dan kita masukkan seperti ini, kemudian kita longgarkan mur 22 bagian depan ini. Oke, kita longgarkan terlebih dahulu murnya. Oke, ini sudah longgar teman-teman ini. Langsung kita lepas. Ini mur puli alternator sudah kita lepas. Selanjutnya kita tinggal lepas pulinya. Ini puli sudah terlepas teman-teman. Selanjutnya kita lepas di bagian IC alternatornya. Ini arang alternator dan IC-nya sudah kita lepas. Selanjutnya kita lepas dioda alternatornya teman-teman ini. Ini dioda alternator sudah kita lepas. Selanjutnya kita tinggal lepas baut pengikat bodi alternator ini. Oke, sekarang kita tinggal lepas bodi alternatornya. Ini bodi bagian sebelah sudah kita lepas, lanjut tinggal bodi yang sebelahnya lagi. Inilah bagian belakang teman-teman ini. Dan ini yang bagian depan, sepertinya bagian depan yang sudah rusak teman-teman. Oke, sekarang kita lepas
bodi alternator bagian depan. Ini lahirnya sudah rusak teman-teman ini. Oke, sekarang kita tinggal lepas lahirnya. Ini bodi bagian depan dinamo alternator sudah kita lepas. Selanjutnya kita tinggal lepas lahir alternatornya. Dan ini yang satu tertinggal di dalam teman-teman. Oke, kita lepas terlebih dulu yang ini. Ini saya menggunakan alat untuk melepas lahir alternatornya. Ini lahir yang di rotor sini teman-teman. Ini sudah kita lepas dan ini saya gerinda karena tidak bisa dilepas dengan menggunakan tracker. Dan ini yang satunya letaknya di dalam sini. Ini seharusnya pada waktu pelepasan yang di rotor ini teman-teman, dia tidak menempel di bagian rotor sini. Pada waktu pelepasan seharusnya lahir ini ikut di bagian dalam rumah rotor ini, tapi karena sudah rusak jadi sudah lepas tadi dari rumahnya, makanya ini kita gerinda. Ini lahir yang satunya masih bagus, ini tidak akan kita ganti, nanti kita beri pelumas saja atau gemuk. Oke, sekarang kita lanjut proses perakitan. Ini lahir ini letaknya di dalam sini teman-teman, di dalam rumah rotor. Oke, sekarang kita pasang. Ini lahir sudah masuk. Selanjutnya kita tinggal pasang penutupnya. Ini teman-teman, kita pasang. Oke, penutup lahir sudah kita pasang. Oke, ini lahir yang satunya sudah kita lepas dan sudah kita beri pelumas. Selanjutnya kita tinggal pasang. Ini bisa kita pasang di rotornya, bisa juga dipasang di sini teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang kembali. Ini ada plat, kita pasang. Dan ini ringnya. Dan kita masukkan lahirnya. Oke, lahir sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang rotornya di rumah gulungan terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini. Thank you.
Sudah masuk. Sekarang kita pasang yang bodi rotor bagian depan. Ini untuk ringnya. Sekarang kita pasang baut dan murnya. Oke, kita pasang baut pengikat bodi alternatornya. Oke, baut pengancing bodi alternator sudah kita kancing. Selanjutnya kita pasang mur pull ini, teman-teman, ini pasang sekalian. Setelah itu kita pasang dioda dan IC-nya. Nih, kita masukkan terlebih dahulu. Nanti kita bisa kancing setelah selesai pemasangan komponen yang ada di alternator ini. Oke, kita pasang diodanya. Oke, dioda sudah selesai kita pasang. Selanjutnya kita pasang IC alternatornya. Ini arangnya sudah kita pasang. Oke, IC dan arang alternatornya sudah kita pasang. Selanjutnya kita tinggal pasang tutup pelindung IC dan diodanya. Oke, kita pasang. Oke, komponen yang ada di dalam alternator sudah kita pasang semua. Selanjutnya kita tinggal kancing mur pulley alternator ini, teman-teman.
Oke, puli alternator sudah kita kancing. Jadi itulah tadi cara mengganti lahar dinamo alternator. Sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.